saya akan mewarnain dulu. Oke, siap. Siap, Mbak. Siap dong. Siap, tandanya siap. Terus. Enggak tahu. Iya. Sekarang kita akan mewarnai dulu. Iki lho warna iki lho, gaduk sih. Jadi warnanya kepengennya coklat, kemerahan, lebih dan banyak lebih banyak merahnya, coklat merah kayak pama. Enggak, coklat kemerahan yang jelas ya. Oke, kita akan aduk dulu sampai merata. Oke. Datang jam 10, sekarang jam setengah, jam 2. Ya, kurang lebih mungkin jam 3 selesai nanti. Nah, keluar. Malu saya, guys. Tidak bisa berkata apa-apa. Kita mau ngobrol banyak. Tidak enak. Saya tak dengain sih, aku benisok ketok. Lah. Let's go. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini warna nggak perlu pembelitingan. Karena habis smoothing, kalau habis smoothing, dibelitingin, kasihan rambutnya. Akan rusak, hancur. Melebur. Melebur. Jadi garam. Karena sekarang penghujung hujan, jadi garamnya nggak jadi. Entah jadi. Ini guys, rambut ini karena kebanyakan mengolah garam panasan maksudnya. Ini rambut sebenarnya ini banyak sekali bermasalah ini. Ini karena orangnya juga bermasalah, saya nggak tahu. Hidup saya banyak masalah, guys. Jadi sampai ke rambut pun jadi masalah. Cuma karena ini orangnya kepengen ratin. 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 Ratin itu bahasa Madura-nya cantik. Cantik, guys. Ini biasa aja Mbak Esi melu. Gua aja gak melu. Paling yang Mbak Esi ngeroweng. Apa salah ya? Sekali-sekali saya menyendiri, guys. Sorry Mbak Yanti, tinggal asik musik. Aman sibuk itu aja. Arisan. Ibu sosialita dia. Ibu sosialita. Jadi mau seko aman jam berapa? Terus jam sih ini, terus jam lah. Tak sampai ya? Setengah walu aku mau. Setengah walu, kok ini setengah 10. Terus jam ya? Terus jam. Kita malam kan. Sepi dan. Oh, memiliki paling ya paling lancar ya. Paling bungkuk boleh nih. Ini kebetulan biasanya mbaknya ini datang ke salon. Ini penuh semua. Jadi sempat mbaknya datang ke salon itu nungguin aja 1 jam. Sampai ngerundel. Ngerti ngerundel? Ngerundel dan hasilnya tidak memuaskan. Sampai malam, guys. Tidak ada kepuasan sama sekali. Karena niat dari awal itu emang sudah benar-benar enggak yakin. Jadi sampai salon pun akhirnya ya nggak yakin jadinya. Selama kalau kita makan pertama tutup, kedua lagi tutup, ketiga pasti makannya nanti nggak enak karena sudah. Intinya guys, apa-apa harus butuh keyakinan. Nah, itu harus yakin. Yakinkan sepenuh hati pilihan. Iya, mantap orang. Nah, orang mantap kali ini. Enak dong, enak. Gak enak dilepeh. Aku tambahin dia. Kok temen dia ngomong muka apa ya? Padahal lu harus niatnya lu semua vlog pokoknya ngomongnya dibuke. Latihan ya kok, latihan lah ngomong. Latihan. Kita enduk dulu gini. Mbak Siti dah. Ini orangnya Siti ya?
Kan aku pengen ketok full. Nah, aku ngini-ngini dia pengen ketok full. Relaxis. Iya. Bapak awam. Terus nanti harus sino Sabtu biasanya keseng mempersiapkan malam ini. Ya, iki mang sing mbok iki mang sing mbok omong. Mari jam 3 ketokne ngono. Lha iki mang tapi kok jam 5 kok ono, Mas. Ya muga-muga sih. Ijo. Ijo karena sing masang LS engko anti lah gak ngono tok. Karena anti kan otomatis kene molor. Kene molor yo. Aku ngene kok sing gak wani yo. Kene kan jek enek. Nih bu jam-jam setengah 10 jam itu. Iya, Pak. Tak lulus ini kok kamu tu dua masalah ya. Tamarin buyan dulu. Tak kena dati nggak sama lagi. Gak ada asupan sing lain ya pokoknya. Jadi yang salah ni dua ni belum. Mie rebus. Mie rebus. Nasi bungkus. Kasur guling lebok neng kafe. Sarung bantal. Yang sarung apa kalian kemah lho. Aku pengen tahu campur ini sih. Iya, campur enak. Pakai no sayurnya, pedes no. Omah itu biasanya jam 8 lewat. Iya, tahu campur nang Lamongan wakil. Nah, enak ya. Enak, mak aku gak mau nangis. Siapa aku mulai. Wes, lewat. Ini pas aku pray ngono lho. Senin. Sik mumpah Bapak Anudan kan. Wah. Mobil-mobil anget ngono. Mobil tapi anget. Kak pemanas lho maksudnya itu. Aku campur ya. Ikan wis kebawa udan, Mas. Angin udan atau meudan. Enak. Waduh kok nang tretes sih. Mobil tapi wis adem. Teratas kan orang tanah budal boleh sakit kulit kita. Mana balik mana? Iya orang Jawa nih. Mana domelo heran aku. Iya daripada nama. Mak. Ya, maksudnya itu sak. Ya ampun niatnya budal mau papa ni. Isak anak pun rompulo sah budal. Mau mobil telung. Ya apa karpet? Salah ayo dah budal rasa kesuwen lho ini. Emang kalau enggak direncanakan pasti jadi, Mas. Heeh, ya seru. Mek digak di mek direncanakan mesti kakek iki iki. Wes gak situ. Ajene ngono menan. Mun saiki nanti pemanah nang Malang berarti lewat tol nyuk. Ah iya wis tutup. Tutup. Jalan nang Malang, Mas. Semarang, Jogja, wis soto. Lah iya. Pirang jam tak wis. Mugi nang Jakarta pirang jam ya. Songo-songo tapi itu ya. Aku mau mau. Mau nyelam enggak? Mau sing kudu pergi. Iku musuh anu wedi ini, Mas. Tuh kalau nggak dikokon mandek terus berjam-jam. Dikokon daring. Bengi antara ngarep turu, sakrum turu. Tak ada benar dokter ya. Sunat kan? Kamu kan kumpet sih. Sunat di akhir kan? Sakit. Mumpet-pak ya, mumpet-pak ngobrol sama dokter di sini. Enggak ya? Mek kokon daring. 10 menit wis nangis, sing leses selalu sing ngantuk sing ngene. Aku alhamdulillah seneng deh. Kayak kan anjene gak iso. Ajar meneng ngono gak iso, Mas. Karena aku ono PR, mesti digarap nek mari. Terus mari nang lagi iku. Kan kalau daring kan online ngene to, mantengin HP to, bosen deh. Ngantuk aku mau capek. Apa? Oh, mulai ya tentang mong. Biasanya dah dulu kan ya mong. Terus bisa pas. Buri lebih masih ada kan? Kontennya api-api pas aku ngobrol sama Mbak Lilin itu. Oh, itu nama Lilin Herlina kan? Itu kerjaan aku kerjurung nikah deh lo. Aku kenal deh. Masuk.
hilang ya coklatnya. Masalah sih. Pokoknya coklat itu hilang. Ya pasti nih nggak hilang total. Total. Oh. Tapi pokoknya perpanjangnya. Namanya warna-warna. Gradasi. Gradasi. Sama terus tak? Sama terus tak? Iya. Ingat tadi berapa menit? Salah. 15 menit. Ini pokoknya tak unya terus iki. Sampai kepala gembuk gue. Kepala apukat matang iki. Biasanya kan biasanya ini datang itu sering tak tinggal. Cuma kenapa kali ini enggak mau ditinggal? Karena enggak ada tamu lainnya, Bro. Jadi ngomak dikit prok es istimewa, namanya istimewa. Saya booking dari seminggu yang lalu. Biasanya setelah saya booking itu masih ada menangan sana, menangan sini. Dan saya dicuek. Jadi sebelum booking itu ya WA ya. Warna itu 10 kali. Warna ini jebule apa? Gak sidol warna ini. Mending kayak wingi, gak warna apa-apa moro-moro. Gak jadi malah, rusak. Aslinya api warna itu ya mas, abu-abu itu ya mas. Ya itu berarti peringatan bahwa kamu tidak boleh warna. Karena itu tergantung diri. orangnya juga mudah rapuh. Kayaknya orangnya mudah rapuh. Yes, bagi kalian jangan patah semangat ya. Terus semangat dalam hal apa Mas Tri? Teruskan berjuang. Kita bahas apa? Kau nandindi. Biar aku hatinya mudah lemah guys. Jadi bisa dilihat dengan kondisi rambut. Oh, bisa jadi loh mas. Jadi mene-mene nih sampean rambutnya sing kerumiting banget ya, berarti kepribadian sampean bulat. Masuk. Cocok gak? Bisa dilihat dari kondisi rambut emang. Ini penemuan baru dikeluarkan oleh salon Peter. Jadi orang kepribadian dilihat dari rambutnya. Kalau Anda belum tahu kepribadian Anda seperti apa, jadi nih, boleh datang ke Peter Salon. Jadi nih rambutnya sampean orang yang tugel-tugel. Itu wah, orang yang bayang no, ya, apa yang tugel. Aduh. Jelas. Jelas. Dan yang ini mangket malu lho, penak. Nggak mau, mau ngomong. Karena Arab ngobrol itu kayaknya enggak los aku menurut orang los masih kok nak senyaman ya kayak soal jelas aja yang penting ini loh dalam proses sih lo semua tuh harus menikmati proses guys. Orang mau bagus harus menikmati capek. Orang mau cantik ya lo mau sukses harus berani capek kan begitu betul apa betul. Salam Ustazah dari Madura. Tidak ada proses yang mengkhianati hasil. Oh, dengerin. Ustazah ngomong aku dengerin, masuk tinggal maju lah. Tinggal turun. Kalau ini mah, itu tuh menikmati proses sampai cintongo hasil gak karuan. Sampai jam 2 itu mas. Sampai bermakrib ya itu ya. Rambutnya cepat masuk bro. Mulai. Cek. Mulai cek son. Konten aku kurung mari gitu. Ya ini sebenarnya biasanya di konten yang lain. Kontennya taruh musik. Oh bro. Ini sudah tekson. Mudah-mudahan sampai ini selesai baru tekson. Tadi capek kacang ha ho gitu. Iku benak nason ta ya aku to. Apa jane benak nason? Ya biasanya ini benak nason, mari ngene wis.
sembilan, karaokean. Waduh kayak nang buri om aku. Enggak siang, enggak pengi. Teman yang benar nus. Wow. Aduh. Mamanya sudah masuk bro. Wow. Kita lihat hasilnya seperti apa. Tapi itu dibawa nggak? Enggak. Sudah nggak? Jadi kalau misalkan teman-teman dapat warna yang habis smoothing, usahakan ya jangan sampai ditinggal lama-lama. Karena rambut macam-macam, ada yang masuknya cepat, ada yang masuknya lambat, tetap harus dicek terus. Dipelirit-pelirit, dipelintir-pelintir ya. Kalau perlu digulung-gulung. Tapi roti gulung. Tapi jangan rambutnya yang digulung. Atau jadi dadar gulung. Terus ini sebutan untuk ini sulit. Masuk enggak, Bro? Sudah enggak, Bro? Sudah enggak apa-apa ya, main ya. Oh, ini keterangan. Gagal. Dulu Pak. Enggak ada sesuai. Lah yang ki, Mas. Besok lagi masuk. Oh, besok, besok. Tuh. Tuh, Kita tahu lah. Kena panas tambah gembakan. Oke, ini ternyata warnanya. Jadi ini warna coklat kemerahan. Saya kasih 12% dan waktu kurang lebih 5 menit mau apa nih ya? 10 menit. 10 sampai 15 menit ini sudah masuk karena rambutnya nggak pernah dihitami. Rambutnya masih asli. Yang rusak-rusakin juga. Oke, kita akan cuci guys. Cuci dulu. Kita lihat hasilnya seperti apa. Cuci ya. Berhubung ini habis di smoothing, jadi nggak perlu pakai sampo. Pakai cukup pakai conditioner aja. Sampai bersih pokoknya. Oke, let's go. Siap. Ya, kurang lebih warnanya seperti itu, Bro. Bisa dilihat. Mungkin bisa menutul ke layar HP. Oh, ini Bro. Warnanya, jadi warnanya ini kalem. Di tempat seperti ini, di tempat agak cenderung gelap ya, bukan siang hari. Ini warnanya tidak begitu muncul. Ketika siang kena panas matahari, warnanya muncul. Orangnya enggak kelihatan, warnanya muncul. Aja. Jadi pulang ke Madura, ini enggak sia-sia perjalanan jauh. Guys, jangan lupa pantengin terus YouTube Peter Salon. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Oke. Terima kasih untuk dukungannya yang sudah bergabung di Peter Salon Channel. Terus, nggak tahu. Iya. Ya itulah kata-kata yang tidak terduga ya, seperti itu. Alah, itu aslinya juga alasan. Emang panjang ngomong kok. Kan belum finish Bu, Pak. Jadi belum lihat hasilnya. Kurang lebih seperti gini guys hasilnya guys. Bisa dilihat sendiri. Cukup memasukkan warna tidak mas. Kalau Anda ingin warna tapi tidak ingin mencolok, pilihlah warna seperti ini. Mengkilap. Rambutnya sama foto-foto mengkilap. Keren kan guys. Jadi kelihatan soft. Tapi warnanya masih tetap kelihatan. Dan tidak terlalu ngejreng.
Betul. Sebenarnya ini yang sebenarnya ya ini yang dipinginin dari dulu. Cuma karena terlalu banyak kiriman. Banyak karena pertimbangan guys. Jadi banyak pertimbangan, akhirnya enggak ditimbang-timbang diborong semua. Sak rusak diborong. Nah, ini yang ini tidak rencana, tidak karena jadi tidak terlalu banyak pilihan. Makanya langsung saya saranin dan nurut. Nah, jadinya seperti ini. Sesuai dengan keinginan yang diinginkan. Kamu jadi ponian? Iya. Jadi ini sebenarnya rambutnya sudah bagus, cuma karena kepengen poni, saya bikin poninya nggak terlalu pendek. Paling nggak segini. Kurang aja segini, Bu. Segini ya. Nggak lucu. Hasilnya seperti ini. Namanya masuk ya, guys. Keren. Oh, lihat. Oh. Mengkilat. Keren. Sayang ya bro ya, potong, tapi nggak apa-apalah. Harusnya emang potong sih ya. Enggak bro. Emang. Iya ya. Haran, jadinya begini guys. Poninya udah selesai. Oke, saya tinggal dulu ya. Hai guys. Hasil akhir guys, sudah selesai. Keren kan? Gue sampai penutup mas. Oke, terima kasih Mbak Dewi dan suaminya telah berkunjung ke Peter Salam Channel. Semoga di tahun-tahun berikutnya selalu punya keinginan warna beda lagi. Kalau semuanya sih setiap tahun ya, mudah-mudahan. Habis ini lanjut ke Madura lagi atau mau jalan-jalan dulu. Pokoknya terima kasih yang sudah menonton video ini meskipun lama tapi seru. Terima kasih Peter Salon. Jangan lupa tonton semua guys. Oke, setelah dilurusin semua, setelah diwarna ini ya, ini yang bagian ujung memang nggak kelihatan apa warna-warna yang sisa yang sebelumnya, jadi masih agak terang sedikit, tapi untuk variasinya sudah bagus. Nah, ini yang tampak depan warnanya ini kalem sekali, jadi nggak begitu kelihatan di tempat-tempat biasa, tapi akan kelihatan di saat siang hari. Nah, warnanya kalem bro. Wes. Oke.